Nama saya Revani Janestiani, biasa dipanggil Reva. Nama saya Revina Janestiani, biasa dipanggil Revi. We are twins. Dan hai, aku Asoka Deni. Salam sehat, salam persaudaraan. Oke, kali ini aku akan make over si kembar Reva Revi. Nanti hasilnya jadinya gimana? Tonton terus, ikuti terus keseruan kita. Sebelum melanjutkan keseruan kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tombol merahnya ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama aku akan memake up. Siapa dulu ini? Reva. Oke, Reva dulu. Si kembar kita jadikan gimana nanti? Tonton terus, pantau terus. Oke? Oke, Reva dulu ya. Oke, setelah kita bersihkan langsung make up-nya. Kita kasih alas bedak. Oke, sekarang gantian si Revi. Kita mulai make up. Oke, ini Revi akan aku make up lebih soft daripada si Reva. Reva aku make up lengkap, gendreng, warna merah menyala. Kalau Revi ini make up-nya soft aja, alisnya juga saya biarin alis aslinya. Dia tuh mereka berdua, Reva dan Revi itu alisnya emang tebel dari sananya. Ini asli alisnya si Revi, nggak saya tambahin apapun. Kalau Reva tadi saya tambahin lebih gede dari alisnya, kalau Revi saya biarin alisnya asli. Oke, kita lanjut. Lanjut make up-nya.
Mau saya kasih bulu mata yang lembut aja, yang nggak terlalu tebel, biar ada perbedaannya antara Repa dan Repi. Something inside of you that wants to be free. I said we are young and afraid, but life is unpredictable. Can you be the one that takes me to dinner and wine and kisses me every night? I just want somebody, somebody to love me like that. I just want somebody. Oke, gimana make up kita kali ini? Apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan antara Repa dan Repi? Sudahkah bisa membedakan mana Repa dan Repi? Dengan kita make up yang satu lebih, biar lebih dewasa dari umurnya, ini aku make up agak tebel dan ini agak soft. Apakah tetap sama menurut kalian? Kasih komen di kolom komentar ya. Kalau masih tetap gak bisa membedakan antara Repa dan Repi, ini saya kasih tahu rahasianya. Bentar ya. Nah, yang ini
akhirnya kalau tetap sama, kita kasih perbedaannya ya. Ini perbedaan Revi dan Reva. Nah, kalau gini jadi beda kan? Yang ada tai lalatnya si Revi, yang enggak ada tai lalatnya si Reva. Kenapa ada tai lalatnya? Karena lalat. Karena lalat ee-nya di sini. Oke, gimana? Sudah bisa membedakan mana yang Repa dan Repi? Ini Repa, ini Repi. Repa tanpa tai lalat, Repi pakai tai lalat. Tapi sama-sama cantik kan? Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ke Asoka Deni. Asoka Deni. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang berlimpah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.